بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma salli wa sallim ala habibina wa maulana Sayyidina Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Faya ayuhadil kiram Wa jami'atul ijab wal qubul Fa insyaAllah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Puji dan syukur Selalu kita panjatkan kehadiratnya Atas rahmat dan hidayahnya pada pagi yang cerah ini kita bisa dihadirkan biidnillah atas izin Allah untuk bersama-sama menyaksikan prosesi ijab wal qabul orang yang kita cintai bersama Mas Azwar Pratama dan juga Khawlah Khiarun Yang kedua yang kami hormati seluruh keluarga besar dari Serang, Banten yaitu Bapak Sudrajat dan Ibu Ernawati kemudian keluarga besar dari mempelai perempuan Bapak Dr. Hewan Soeharno dan Ibu Evi Zundira Lukmawati kemudian telah hadir pula pada pagi hari ini sebagai saksi yaitu Bapak Muhammad Sofi Aryo Tijo Alhamdulillah sudah hadir Kemudian Bapak Rahmadi Hidayat dari Serang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum mulai ijab kabul maka akan diawali bersama dengan pasrah dan menerima dari kedua mempelai di mana nanti keduanya akan saling memberi dari mempelai laki-laki dari Serang Banten Mas Azwar pertama nanti akan diwakili kemudian juga dari keluarga Khaulah Khiyarun Nisa juga akan diwakili untuk memberikan penerimaan dari keluarga besar dari Serang Banten untuk itu hadirin sekalian mari dan sami persilahkan untuk perwakilan kedua mempelai yang akan memberikan pasrah lan panampi menawi coro jawi nipun makaten meniko sumonggo jumeneng wonten tengah ini silahkan dari mempelai laki-laki perempuan saling berhadapan ya saling berhadapan make, minta tolong make. Make, yeah. Pak, make, make yang tolong. satu ya yeah. yang diawali dari keluarga dari Mas Azbar Pratama dari Serang Banten. Tafadhol. Dinaikkan warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq 'ala dini kulli wa qafil syahida Asyaduallahi an la ilaha wahdahu la syarika la wa asyaduanna anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma sholli ala muhammad wa ala ali muhammad amma ba'du wa qul ta'ala fil qur'anil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Wa min ayatihi an min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatil yatafakkarun Yang kami hormati Bapak Dr. Suharno dan Ibu Eva Junira beserta keluarga yang kami hormati, kamu muliakan para alim ulama, ustadz ustadzah, para pini sepuh, sesepuh yang kami muliakan para anggota dewan bapak pejabat pemerintah daerah bapak penghulu ananda mempelai laki-laki dan perempuan dan hadirin yang berbahagia mula pertama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada yang pagi berbahagia ini Allah melimpahkan berbagai macam kenikmatan pada kita semua terutama kenikmatan iman serta Islam dengan keimanan tersebut kita bisa ibadah dan menghambakan diri kepadanya semoga salawat serta salam senantiasa dilimpahkan pada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang kami hormati Bapak Suharno dan Ibu Zunira, mohon izin saya mewakili keluarga besar Bapak Sudrajat dan Ibu Ernamati selaku orang tua dari Ananda Adfar Pratama Sarjana Teknik untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan akad nikah yang insya Allah sebentar lagi akan dilaksanakan. Mula pertama, kami beserta rombongan keluarga besar, Bapak Sudrajat dan Ibu Ernawati menyampaikan banyak terima kasih atas sambutan layanan dan seluruh kebutuhan rombongan keluarga kami selama ada di Klaten dan disediakan tempat yang sangat mulia di Masjid Agung Al-Aqsa yang penuh barokah ini. Yang selanjutnya maksud dan tujuan kedatangan kami dari Serang Banten adalah untuk memperkokoh jalinan satu rohim yang telah terbangun dan untuk memenuhi kewajiban orang tua menikahkan anak kami Ananda Azfar Pratama Sarjana Teknik dengan Ananda Khayla Khairunnisa Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota yang merupakan putri dari Bapak Dr. Suharno dan Ibu Eva Zunira. Mohon izin untuk sekedar menyampaikan pantun pendek. Buat apa pergi Mekah, ke Mekah kalau tidak untuk beribadah? Buat apa berkhidbah kalau tidak untuk menikah? Untuk memenuhi maksud serta tujuan tersebut, kami serahkan sepenuhnya secara lahir dan batin dengan tulus ikhlas Ananda Adbar Pratama Sarjana teknik kepada Bapak Dr. Suharno sekeluarga untuk dapat menikahkan dengan putri Bapak yang bernama Ananda Haulah Hiaro Tunisa, sarjana perencanaan wilayah dan kota. Kami, sebagai orang tua, turut berdoa semoga pernikahannya merupakan ladang untuk ibadah dan menyempurnakan keimanan dan keislamannya serta menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Semoga Allah SWT Taala mengkaruniakan anak yang soleh dan solihah, yang berbakti kepada kedua orang tua, pada agama dan bangsanya. Kami sangat mengharapkan bimbingan dan arahan pada Ananda Adwar Pratama Sarjana Teknik dari keluarga besar Bapak Dr. Suharno dan Ibu Eva Zunira. Kami menyadari bahwa Ananda Akbar Pratama, meskipun sudah sarjana, tetapi dalam hal pengalaman hidup bermasyarakat masih sangatlah terbatas. Berikutnya, tidak lupa kami sampaikan sedikit buah tangan. Mohon jangan dilihat dari besar atau nilainya, tetapi lebih kepada maksud dan harapan kami, yaitu sebagai tanda ketulusan. Untuk mempererat hubungan tali kekeluargaan antara keluarga besar kita berdua, pada akhirnya kami dan rombongan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila kedatangan kami ada ucapan, sikap, dan perilaku yang kurang berkenan, sekali lagi kami memohon kepada Allah semoga mempelai berdua membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah, nasrul minallah wa fathuk qorib Muminin, basyiril Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka mantasya Watanji ul mulka mi mantasya Watu izu mantasya Biadikal khairu innaka ala kuli syai'in qadir amaba'an Bapak Profesor Doktor Bapak Sutrisno ingkang seselihipun ...bapak... Sudrajat Ugi Ibu Ernawati ingkang satuhu lebdo ing karyo miwah soho pantes ing tetolo sampun trawoco anggen panjenengan masrahaken pengantin kakung bagus aspar pranoto sarjana teknik putra saking bopo sudrajat ugi ibu ernawati kulo minongko sesulih saking bopo dokter hewan haji suharno ugi ibu eva zunira lukmawati Sepisan kula tampi taklimipun Bapak Profesor Dr. Sutrisno sesulihipun Bapak Sudrajat ugi Ibu Ernawati. Kosok wangsulipun mugi panjenengan kersa ngaturaken taklim Bapak Dr. Hewan Haji Suharno Ugi Ibu Eva Yunira Kanti lumampah ingkang saya Kapingkalihipun kula tampi kanthi suka bingah mawah anggen panjenengan masrahaken penganten kakung mangke tuwun badhe kaparingaken Miturut adat Widi Widayana no, ingkang sampun lumampah ing mriki. Sal ngajenggipun kula suwun, panjenengan ugi pengantin kakung kersa hangat seing, miwah paring donga pangestu, mugi kalihanipun sedaya binnerkahan Gusti ingkang moho Agung, sarto kinalisaken saking sedoyo rubedo wondene paringipun tondo kastresnan kulo tampi lan enggal kulo caosaken bopo dokter hewan Haji Soeharno uki Ibu Eva Junira Lukmawati inggih ingkang hamengku gati mugi-mugi saestu saged nambahing raketipun pasadarean anggenipun bangun bepisanan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. barangkali ada simbolis satu barang bisa untuk diambil fotonya tolong satu barang saja secara simbolis bisa diberikan yang kecil aja mohon diambil gambarnya untuk dokumentasi Baik, terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Sutrisno dan Bapak Fahmi MM yang telah menjadikan mempelai berdua ini semakin semangat dalam ijab wal kabul dengan wontenipun pasrah lan panambi. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tibalah saatnya kita akan masuki prosesi ijab wal kubul perlu diketahui bahwa mahar yang akan diberikan dari mempelai laki-laki adalah seperangkat alat salat dan 20 gram emas batangan kemudian pada saat yang nanti ketika ijab wal qabul Mohon maaf Nanti dari wali Bapak Suharno Dan mempelai laki-laki Mas Azwar Pratama Ucapan ijab wal qabul Memakai bahasa Arab Untuk itu Kepada kedua saksi Saya terjemahkan terlebih dahulu Untuk ijab wal kabulnya karena seorang saksi juga harus memahami bahwa yang diucapkan dalam ijab kabul adalah sesuai dengan syariat yang sudah ditentukan. Jadi nanti Bapak Soeharno akan memanggil Mas Azhar Pratama kemudian akan dijawab la baik artinya menghiakan kemudian Bapak Soeharno akan mengijabkan zawu juga wa angkah tuka artinya menikahkan dan mengkawinkan haula khiyarun nisa binti suharno untuk dinikahkan kepada mas azwar pratama dengan mas kawin ada waktu sholah sepangkal sholah dan 20 gram emas batangan kemudian nanti akan dijawab langsung dengan kobil tu nikah menerima nikah dari Bapak Suwarno dengan menerima khawla Khiarun Nisa binti Soeharno linafsihi artinya untuk dirinya sendiri Mas Asraf Ratama dengan mas kawin yang sudah disebutkan di atas madhkuron halan artinya sudah sah sesuai dengan apa yang diberikan. Begitu nggih saksi berdua ya untuk prosesi ijab wal kabul dengan bahasa Arab. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita ikuti prosesi ijab kabul. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan kitab suci Al-Qur'an yang dilangsungkan dengan khutbah nikah kemudian ijab wal qabul doa penandatangan berita acara buku nikah dan seterusnya kemudian diakhiri dengan penutup tidak mengurangi rasa hormat kami kami dari KUA Kelaten Utara mohon dengan sangat untuk hening sejenak seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Mas azbar Pratama Khawla khiyarun nisa Allah menurunkan tanazzalul malaikah bil barakah. Mudah-mudahan apa yang kita ingin tersampaikan mari kita buka acara Jabal Qabul wa ala niyatin salih wa bi qabulin hajah dengan membaca basmalah. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي حل النكا وحرم الشفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين فقال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان ينقح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم فقال الله تعالى في القرآن الكريم "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون فقال الله في حديث انك سُنَّتِي فمن رغب عن سنتي فليس مني فَيَا يُحَادِ الكرام جامعات الاجابه القبول Wabil khusus kepada mempelai berdua Mas Azbar Pratama dan Khawla Khiyarun Nisa Izinkan kami dalam khutbah nikah ini Menyampaikan beberapa hal terkait dengan Pernikahan kalian berdua Mas Azbar dan Mbak Khawla Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lewat Qurannya menyebutkan bahwa nikah itu adalah misa Di Quran sampai disebutkan tiga kali. Artinya memang sebuah perjanjian yang tidak hanya disaksikan oleh keluarga handai taulan, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala akan meminta pertanggungjawabanmu. Apalagi engkau Mas Azwar Pratama sebagai calon kepala rumah tangga Berjanjilah kepada dirimu berazamlah bahwa Mbak Khawla Khiyarun Nisa adalah memang wanita yang sudah dijodohkan untukmu Sebentar lagi engkau akan mengucapkan itu Maka sudah sepatutnya Subhanalladhi khalaqal azwajah Maha Suci Allah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Suci, maka jodoh ini adalah yang terbaik. Berjanjilah, engkau akan menjadi seorang suami yang begitu baik, bertanggung jawab, dan bisa membahagiakan lahir dan batin. Jangan engkau sia-siakan amanah yang telah diberikan Bapak Suwarno selaku wali kepada dirimu, karena amanah adalah... Sebuah janji yang engkau juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian, juga Mbak Khawla Nisa selepas engkau dilepas oleh ayahandamu tercinta, maka lepaslah kedua orang tuamu. Tanggung jawabnya adalah kepada suamimu. Surgamu akan terletak kepada ridho seorang suami. Sebesar apapun setinggi apapun dan sehebat apapun engkau dalam bekerja dan seterusnya. Tetapi engkau adalah berada di dalam kekuasaan suamimu tercinta. Maka berjanjilah kepada dirimu akan menjadi al-mar'atus salihah istri yang benar-benar mampu dibanggakan dan bisa menjaga diri dengan baik dan mampu membahagiakan melayani suamimu dengan penuh tanggung jawab. Ketika engkau akan menjadi maratus solehah Sudah pasti Pahala akan mengalir kepada kedua orang tuamu Karena mempunyai seorang putri yang begitu solehah Yang begitu taat kepada suaminya Yang kedua Mas Azwar dan Mbak Khaulah Hunda libasul lakum wa antum libasul lahun Libas artinya pakaian Ingat Pernikahan tidak ada yang sempurna kecuali Njang Nabi Rasulullah Muhammad SAW pasti ada kekurangannya. Pasangan yang baik adalah bukan pasangan yang bisa menerima segala kelebihannya, tetapi pasangan yang baik adalah pasangan yang mampu dan bahagia dengan semua kekurangannya. Artinya bisa membuat memanage diri dengan baik bahwa kekurangan itu akan menjadi keberkahan. Dan akan menjadi sebuah keindahan dalam rumah tangga, karena kenapa? Karena niat dalam nikah karena "Allah artinya memang hanya kepada Allah ibadah dalam pernikahan ini." Yang terakhir, Mas Azwar dan Mbak kalian berdua duduk di sini. Bisa sebesar ini, bisa sesukses ini. Berkat ayah bundamu yang tercinta, yang sejak kecil sampai detik ini selalu menyayangi, selalu mencintai dirimu dengan sepenuh hati. Selepas nikah bukan berarti terus melupakan segalanya engkau berbahagia sendiri. Tidak. Allah memerintahkan kepada dirimu berdua berbaktilah kepada kedua orang tua. Ingat, orang tuamu semakin lama akan semakin lemah, semakin lemah dan semakin tidak mampu apapun. Maka tanggung jawabnya ada pada dirimu. Bahagiakan dirinya. Jangan beralasan dengan sibuk dan seterusnya. Engkau tidak sempat untuk segedar sapa, segedar tegur, segedar berbakti dengan kedua orang tuamu. Jadilah seorang anak yang soleh Dengan demikian Ridha Allah wa ridha al walidain Maka Allah akan merunkan Ridho kepada kalian berdua Kalian berdua akan berbahagia Karena berkat Ridho dari kedua orang tua kalian Demikian apa yang kami sampaikan Dalam khutbah nikah ini Mudah-mudahan menjadi pencerahan Bekal kalian berdua dalam mengalungi bahtera rumah tangga Kebetulan Khaulah Kiarun Nisa adalah anak didik kami ketika waktu di SDIT. Mudah-mudahan bekal dasar yang kuat dalam beragama inilah menjadikan bekal kalian berdua dalam hidup yang bertanggung jawab, berbakti dan yang paling perlu diingat ta'abbud ilallah, selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah puncak kebahagiaan yang hakiki. Aku qulu hadza فاستغفر الله لي ولكم بارك الله في القرآن العظيم إنه هو الغفور الرحيم. ya Bentar ya. Cek, cek. Ya, ya. Mari bersama-sama sebelum ijab kabul saya pimpin untuk beristighfar kepada Allah. dan kemudian bersahadat bersama-sama. Mari. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah Al-Ladhi la ilaha illa huwal hayu il qayyumu wa'ala. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أفر أسفار فتما أكفي الله أسفار فتما إن لا لبيك. Uzawi juga ala ma'amar Allah bihi min imsaki bi ma'rufin atau tasri bi isan. Ankah tuka, wazawat tuka, mah tu patak, hala khiarun nisa binti suharna bi mahrin sabi kata dahabin isruna waraman wa alatis solat. Kau Kobil tu nikah watazwi jah kaulah ya Runisa binti Soharna linaf si bil mahril maskur halan. Ada ya. Mari kita doa kepada Allah. Wala niatin soleh, wabi kabulin hajah. Azbar fratama kaulah ya Runisa. Wazajatun solehatun al fatihah. Auzu billahi min al rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الحمد الناعمين وإلهنا ولك الشكر ولك الحمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الحد الصمد التي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بارك الله لكما وبارك عليهما وجمع بينكما في خير إلى أزبر فرتامة وخولة خيار النساء اللهم علي بينهما يا الله كما ألفت سيدنا علي وفاتمة الزهرة كما علفت سيدنا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم wa khatijatul kubra Sungguh ya Allah ya Rahman ya Rahim Pada pagi hari ini ya Allah Sungguh atas nikmat yang telah engkau berikan kepada kami semua ya Allah Wabil khusus kepada mempelai berdua Akhirnya engkau satukan dua insan yang cinta karena engkau ya Allah Azwar Pratama dan Mbak Khaulah Khiyarun Nisa Sungguh hanya biiznillah izinmu ya Allah Mereka berdua akhirnya menjatuh menjadi satu Maka dengan kodrat irodatmu ya Allah Dengan kekuasaanmu ya Allah Maka berkai, barokai dan rahmatilah mempelai berdua ini ya Allah Jadikanlah mempelai berdua ini termasuk keluarga yang sakinah mawadah warohmah yang cinta karena engkau ya Allah yang sayang karena engkau ya Allah yang berbahagia karena engkau ya Allah tuntun mereka ke jalanmu ya Allah bimbing mereka menuju keluarga yang baik ya Allah bimbing dan ajak kedua ini ya Allah menjadi keluarga yang benar-benar engkau cintai yang didambakan oleh semuanya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama ya rahmanu ya rahim engkaulah maha pemberi ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah Berilah kepada mempelai berdua ini keturunan ya Allah Keturunan yang akan menjadi pengikat cinta mereka berdua Keturunan yang akan menjadi kebanggaan keluarga besar ini ya Allah Baik yang di Serang Banten maupun yang di Kelaten Anak-anak yang tumbuh menjadi ahli ibadah Anak-anak yang tumbuh menjadi ahli sholat Anak-anak tumbuh yang akan menjadi kebanggaan keluarga besar ini ya Allah Dan bisa mensurgakan bagi kedua orang tuanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, Engkau lah Maha segalanya ya Allah. Jadikanlah boleh berdua ini termasuk anak-anak yang soleh Ya Allah Selepas nikah ini Ya Allah Justru akan semakin cinta dan sayang kepada ayah bundanya Ya Allah Yang telah mengandungnya berbulan-bulan Ya Allah Dengan penuh kasih sayangnya Ya Allah Jadikanlah mereka berdua ini Selalu mendoakan kedua orang tuanya Selalu sayang kepada orang tuanya Bukan sebaliknya ya Allah Sehingga kami mohon kepadamu ya Allah Satukan cinta mereka berdua Allahumma innaka ta'alamu anna hadhil kulub Allahumma innaka ta'alamu anna hadhil kulub Istajib du'ana ya maulana Istajib du'ana ya maulana Ya aziz ya ghaffar ya rabbal العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الدعاء الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Bismillahirrahmanirrahim Pada hari ini Kamis Tanggal 20 Mei 2021 Saya berjanji dengan Asfar Saya Asfar Pratama berjanji Saya Asfar Pratama bin Sudrajat Berjanji dengan sesungguh hati Bahwa saya akan mempergaul istri saya bernama Haula Hiarunisa binti Suharna dengan baik muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan si gotaklik sebagai berikut. Apabila saya satu meninggalkan istri saya selama dua tahun berturut-turut, dua tidak memberi nafkah wajib kepada kepadanya tiga bulan lamanya, tiga menyakiti badan atau jasmani istri saya atau 4. Membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya selama enam bulan atau lebih Dan karena perbuatan saya tersebut, saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut Kemudian istri saya membayar sepuluh ribu rupiah sebagai iwat atau pengganti kepada saya Jatuhlah talak saya satu kepadanya kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensunahkan ketika sesudah hijab cabul maka mempelai laki-laki berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sambil tangan kanannya memegang umbun-umbun istrimu silakan umbun-umbun di atas Iya. Iya. tangannya berdoa. Mas Azbar ikuti saya doanya yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha 'alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi Ya Allah Aku mohon kepadamu Atas segala kebaikan Sifat istriku Dan aku berlindung kepadamu Dari segala Kekurangan Sifat istriku Amin Bukih bukleh dibuka headsetnya Kau cium kening istrimu Buka maskernya Ya belum 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 di foto saya di saya belum balik nih balik nih dilepas saja ya boleh ya seneng kok diulang terus seneng kok cium tangan Ya, foto dulu. Foto dulu, tahan dulu. Sudah, mahar mas Kavinya, Mohon diangkat, serahkan juga. Mas Azbar diikrarkan bahwa panjenengan menyerahkan secara resmi kepada Mbak Khola. Itu ya. Mbak Khola? Iya, posisinya, ya. Mas Azbar, sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Di Khola. Di Khola saya serahkan mahar mas Kevin saya seperangkat alat salat dan 20 gram emas batangan. Mbak Khola dijawab, Mas Aswar, saya terima dengan senang hati mahar mas kawin ini. Semoga pernikahan kita barokah. Amin. Sudah? Baik, silakan duduk. Saya tutup dulu. Silakan duduk. dipakai lagi ya. Alamin segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala karena ridho dan inayah dan qadarullah kita saksikan bersama kami dari KUA Klaten Utara mengucapkan sekali lagi Barakallahu lakuma wa baraka wa jama'a bainakum khair kepada Mas Aswar dan Mbak Khaulah. Alhamdulillah sudah resmi secara hukum agama maupun hukum pemerintah Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Alhamdulillah semangat Mbak Khaulah semoga teriring doa kita semuanya. Teriring saya sebagai mantan gurunya SDIT Mbak Khaulah tentunya berharap berazam engkau bisa membahagiakan Mbak Khola lahir maupun batin doa kita semuanya insyaallah mereka berdua akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah fid dini wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin mari kita tutup bersama ijab kabul ini dengan rasa syukur kepada Allah dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis Alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh